Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seraya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang mana pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul bertatap muka bermuajari tempat yang mulia ini untuk bersama-sama menyaksikan sekaligus melaksanakan rangkaian acara resepsi pernikahan ataupun perhelatan kedua mempelai Ananda Rahajeng Dwi Sekaningrum SE putri terkasih dari pasangan keluarga besar Bapak Edi Wijaya beserta Ibu Sarina yang tadi pagi telah dipersunting oleh Ananda Muhammad Zulian Nur Hidayat putra terkasih dari pasangan keluarga besar Bapak Haji Kamsin beserta Ibu Haja Ade Sumarni. Alhamdulillah pelaksanaan ijab dan kabul telah berlangsung dalam keadaan lancar, hikmat, selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Mengawali rangkaian resepsi di kesempatan siang yang berbahagia ini, izinkan mewakili kedua keluarga besar yang berbahagia menyampaikan sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Tri Sumarno. Disilakan. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Rokok Mas Edi, Bu Sekar, juga Pak Haji Kasmin dan Ibu Adik, juga kedua mempelai. Yang kami hormati para bini sepuh, haji sepuh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati para rekan-rekan panitia, baik dari IO, WU dan sebagainya, dan semua pihak yang terlibat dalam hal ini. Terlebih dahulu marilah kita menjadikan puji syukur kita kehadirat Ilahi Robi atas rahmat taufik istainahnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin pada siang hari yang berbahagia ini. Saya mewakili kedua keluarga besar yaitu Rokok Mas Edi Wijaya dan Bu Sekar, miwah Bapak Haji Kasim, Ibu Adik Sumarni, juga kedua mempelai yang pada saat ini sudah berbahagia bahwa pada pagi tadi rentetan acara demi acara termasuk salah satunya adalah akad nikah sudah terlaksana dengan hikmat. Kita saksikan bersama dengan kedua belah pihak keluarga besar. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini saya menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang berkenan hadir dalam undangan dalam siang ini. Mohon maaf bahwa dalam penyambutan baik waktu juga mungkin pasugatan yang nanti disampaikan keluarga barangkali kurang berkenan, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap panitia yang sudah bekerja dari malam bersama IO ya, yang sudah memberikan kewajibannya dengan sangat baik sekali sehingga acara pada siang ini berjalan lancar, baik dari rentetan acara akad nikah, acara hadatnya juga kita saksikan bersama sudah selesai dengan baik. Dan tidak lupa hanya mohon maaf bahwa kedua mempelai meminta doa dari Bapak Ibu semua, semoga mereka ini berdua bisa menjadi keluarga syakinah mawadah warahmah. Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya keluarga besar tidak banyak menyampaikan, hanya terima kasih dan terima kasih atas dukungan dan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Itulah mungkin yang sedikit kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala khilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, itulah ungkapan rasa syukur dan bahagia yang telah disampaikan oleh wakil keluarga, mewakili keluarga besar kedua mempelai yang kami hormati Bapak Tri Sumarno. Kami aturkan ucapan terima kasih. Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, ungkapan rasa syukur dan bahagia kedua mempelai beserta kedua orang tua rasanya kurang lengkap tanpa iringan doa dan restu dari seluruh hadirin para tamu undangan. Untuk itu dengan segala hormat kami mengundang kedua orang tua, kedua mempelai berkenan untuk berdiri. Monggo silakan.
Baik, dengan diawali ucapan bismillahirrahmanirrahim, acara resepsi resmi kami buka. Dengan ini kami mengundang seluruh hadirin para tamu undangan untuk bersama-sama menaiki tangga naik ke pelaminan guna memberikan ucapan selamat dan doa restu, dilanjutkan menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Baik, ibu bapak hadirin yang kami hormati, ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar, hande, tolan, kerabat dan sahabat yang saat ini telah sudi meringankan langkah, meluangkan waktu memenuhi undangan keluarga besar kedua mempelai. Semoga dengan iringan doa dan restu dari seluruh hadirin para tamu undangan senantiasa dapat menambah kebahagiaan bagi kedua mempelai. Baik, ibu bapak hadirin yang kami hormati, dan seluruh paket pertigaan yang saat ini telah menata seluruh ruangan, menata tatanan hidangan, make up dan busana, seluruhnya telah dipercayakan dari mulai acara siraman kepada seluruh kru dan rekan-rekan kami. There is wedding package by Ulvi Make Up Professional Wedding Artist. Baik, ibu bapak hadirin yang kami hormati, melengkapi kebahagiaan kedua mempelai, melengkapi kebahagiaan kedua keluarga besar yang berbahagia, dan nampaknya di studio 2 rekan-rekan kami yang insya Allah akan mengiringi ibu dan bapak sebelum berkumandangnya azan zuhur, mungkin ada satu persembahan rekan-rekan kami, persembahan dari Campur Sari Putra Mandiri Laras yang akan mempersembahkan mengiringi seluruh keluarga besar. Dan kami haturkan juga ucapan terima kasih dan selamat datang kepada yang kami hormati Bapak Sadira yang saat ini telah hadir berkenan. Bapak setelah memberikan ucapan selamat langsung diabadikan dengan kedua mempelai beserta kedua orang tua. Kami silakan. Baik, sambil menemani kebahagiaan kedua mempelai, sambil mengiringi santap siang Anda di kesempatan siang yang berbahagia ini, rekan-rekan kami akan menemani ibu dan bapak, menemani seluruh keluarga besar. Penampilan rekan-rekan kami dari Campur Sari Putra Mandiri Laras yang akan mengiringi seluruh keluarga besar. Selamat siang, selamat datang, selamat menikmati persembahan yang berikut ini. Oh.
Borbi berkenan untuk difoto dengan kedua mempelai. Kami tukan selamat datang kepada yang berhati Bapak Borbi untuk berkenan difoto dengan kedua mempelai. Selaku ketua genta yang saat ini telah hadir, berkenan untuk diabadikan dengan kedua mempelai. Sekaligus juga sekaligus kami haturkan ucapan selamat dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Santo, beliau selaku ketua Mawaka yang saat ini telah hadir beserta ibu, berkenan untuk langsung diabadikan dengan kedua mempelai. Juga kami haturkan ucapan terima kasih selamat datang kepada Bapak Nar. Thank you.
Sekali lagi kami aturkan ucapan selamat datang kepada Yang Berhormati Bapak Sutarno ACS, beliau selaku Ketua Genta yang saat ini telah hadir beserta Ibu. Juga kami aturkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormati Bapak Santo, beliau selaku Kepala Pawaka. Dan kami aturkan ucapan terima kasih kepada Bapak Nartam beserta Ibu yang telah hadir di ruang resepsi ini. Terima kasih atas kehadirannya. Baik rekan-rekan kami di panggung hiburan, nampaknya boleh beristirahat dulu sejenak karena sebentar lagi akan berkumandangnya azan duhur. Setelah berkumandang azan duhur, kita akan kembali mengiringi seluruh keluarga besar. Baik, kami haturkan ucapan terima kasih atas iringan lagunya yang telah mengiringi kebahagiaan kedua mempelai sekaligus mengiringi santap siang seluruh hadirin para tamu undangan. Kami juga mengaturkan ucapan terima kasih dan selamat datang bagi seluruh hadirin para tamu undangan yang saat ini telah sudi meringankan langkah, meluangkan waktu memenuhi undangan keluarga besar kedua mempelai di kesempatan siang hari ini. Semoga kehadiran ibu dan bapak dapat menambah kebahagiaan bagi kedua mempelai beserta kedua orang tua. Baik, selanjutnya juga kami mengundang keluarga inti ataupun adik kakak dari mempelai pria, adik kakak dari mempelai wanita. Kami mohon untuk bersiap-siap guna diabadikan dengan kedua mempelai. Bagi keluarga, sahabat, kerabat, rekan-rekan atau teman-teman dari mempelai yang akan berfoto di pelaminan bersama kedua mempelai, kami mohon bisa nanti terlebih dahulu. Kami mohon untuk dapat melengkapi keluarganya terlebih dahulu berkumpul di dekat tangga naik ke pelaminan. Apabila sudah lengkap dan merasa sudah siap yang akan berfoto, nanti ibu dan bapak, rekan-rekan kami pun dari WO akan mengarahkan untuk menuju ke pelaminan guna diabadikan dengan kedua mempelai. Apabila ada mbah juga yang akan diabadikan, boleh mangga nanti kami undang untuk bersama-sama naik tangga naik ke pelaminan guna diabadikan dengan kedua mempelai. Baik, seluruh keluarga besar yang akan diabadikan dengan kedua mempelai yang merasa sudah siap, dimohon ibu dan bapak bisa melengkapi keluarganya terlebih dahulu dan menempati ataupun berkumpul di dekat tangga naik ke pelaminan. Apabila sudah siap dan merasa sudah lengkap, rekan-rekan kami pun dari WO akan mengarahkan ibu dan bapak untuk langsung diabadikan di pelaminan. Baik ibu bapak hadirin yang kami hormati, juga seluruh keluarga besar. Alhamdulillah nampaknya saat ini merupakan satu ungkapan rasa syukur dan bahagia atas pertigaan kedua mempelai yang telah melangsungkan ijab dan kabulnya tadi pagi. Dan saat ini seluruh keluarga besar mengiringi kebahagiaan kedua mempelai memberikan uluran tangan jabat erat dan doa restu. Semoga dengan iringan doa dan restu dari seluruh hadirin para tamu undangan senantiasa dapat menambah kebahagiaan bagi kedua mempelai. Baik ibu bapak hadirin yang kami hormati, nampaknya tinggal menunggu beberapa menit lagi akan berkumandangnya azan duhur dan rekan-rekan kami di studio 2 di panggung hiburan nampaknya saat ini sedang beristirahat. Insya Allah apabila sudah selesai berkumandangnya azan duhur, rekan-rekan kami pun akan menemani ibu dan bapak, menemani seluruh keluarga besar dengan penampilan irama campur sari persembahan Putra Mandiri Laras yang insya Allah akan menemani ibu dan bapak hingga akhir acara nanti. Baik ibu bapak hadirin yang kami hormati, bagi keluarga yang akan berfoto apabila tidak sempat kami sanding, apabila ibu dan bapak yang merasa sudah siap langsung saja mendekati tangga naik ke pelaminan. Apabila sudah lengkap keluarganya akan kami arahkan untuk menuju ke pelaminan. Baik ibu bapak hadirin yang kami hormati, nampaknya sebentar lagi akan tiba saatnya berkumandangnya azan duhur. Untuk itu rekan-rekan kami ataupun kami memanggil keluarga yang akan berfoto akan kami break sejenak. Setelah selesai berkumandang azan duhur, kami akan kembali memanggil keluarga besar. Terima kasih.